ngaji sih ngaji alif alif ba pa ta ta sha sha jim jim ha ha ho ho dal dal te dal te ro te ro zo ze ze se sin se. Ketemu lagi sama Queen of the Sioux family. So baru saja pulang dari makan siang, terus beli apa, beli Pampers buat si Joven, beliin susu buat kokonya, soalnya kemarin hari Minggu itu apa namanya, ke Yofong, ke ini apa namanya, ke farmasi, itu susu Pediasur yang 3+, kalau di sini kan dibedakan untuk anak usia 1-3 atau 3 ke atas, itu kan dibedakan. Jadi kalau untuk yang usia 1-3 tahun itu Pediasurnya nomor 1+, kalau yang 3 ke atas itu yang nomor 3+. Jadi untuk yang nomor 3+ itu udah habis, terus sama farmasinya bilang hari Selasa baru ada gitu. Terus tadi ke sana ternyata yang rasa vanila kosong, adanya yang rasa coklat. Terus aku beli satu yang rasa coklat, terus beli lagi satu buat yang adiknya, buat yang apa namanya, 1+, tapi punya adiknya itu rasa vanila. Terus aku pergi ke Watson's untuk beli yang rasa vanila buat si Koko. Jadi soalnya kemarin pas hari Minggu kan adiknya udah tak beliin satu, udah tak buka. Punya Kokonya nggak punya, nggak minum susu, semalam nggak minum susu. Terus tadi pagi itu dia minum susu sisa dari waktu kita di rumah Semarang, di rumahnya Mbak Kakung sana. Kan kalau di Indonesia kan Pediasurnya nggak dibedakan untuk usia 1-3 atau 3 ke atas, kan nggak dibedakan. Jadi beli satu kaleng buat mereka berdua, itu Kokonya. Terus udah gitu beli Pampers si Joven, kan Pampersnya juga habis. Ini beli merek Pampers, lagi ada promo, beli dua dapat apa namanya, dapat kembalian $30. Ini satunya isi 60, ukuran XL 198. Jadi satu pak ini Pampers sama satu kaleng susu Pediasur harganya sama, 198. Jadi beli dua Pampersnya, terus susunya beli untuk Koko, beli dua kaleng, satu rasa vanila, satu rasa coklat. Terus beli satu lagi untuk adiknya rasa vanila. Terus beli juga ini buat dotnya si Koko. Udah apa namanya, udah pada ini kan digigiti, jadi udah pada sobek. Ini susunya, ini yang punya Koko nomor 3+, ini yang rasa vanila. Terus ini apa namanya, satu lagi juga punya Kokonya, tapi ini yang rasa coklat. Terus hai, udah bangun si kecil, udah bangun kecilan. Terus ngumpulin beli apa namanya, beli vaselin. Ada anak lagi, yang satu anak lagi, anak baru, bukan anak baru, maaf, mau apa namanya, mau bersin. Ada anak lagi satu, selain kemarin yang di Zafir itu, yang anak Mataram. Kali ini anak Aceh, punya penyakit sama psoriasis, yang kulitnya kering-kering itu. Jadi
harus pakai vaselin tiap hari. Yang jatahnya punya Dedek Zafir juga belum sempat tak kirim. Nanti sekalian tadi di mana, di Watson itu beli yang ukuran besar ini kan $50, cuman 4 tok, jadi kita ambil semua. Terus beli ini kan tanggal 14 besok kan apa namanya hari ini festival mooncake. Biasanya di sekolahan itu diadakan bikin ini apa lampu hias, lantern, tanung yang dikasih lampu terus dibuat hiasan kayak gitu. Aku mau bikin di awal aja, nak minta bikin pakai apa namanya, pakai kertas berwarna. Terus ini buat tanggal 25 besok kita mau liburan ke Krabi, sekalian buat ngerayain ulang tahunnya Profesor Su sama ulang tahunnya si Koko Navin. Jadi aku beliin buku exercise ini biar dia latihan nulis. Nulisnya kurang ini anaknya, kurang apa, kurang lancar. Ini susunya buat adiknya yang satu plus rasa vanilla. Terus aku juga beli buku diary catatan buat aku, ini harganya $45, isinya kayak gini. Jadi buat catatan tiap hari, misalnya mau beli apa gitu. Halo. Terus ini nanti buat talinya, kalau buat bikin itu apa namanya lantern. Terus ini aku beli ini lem ini kemarin pas penerbanganku yang dari apa namanya, yang dari Semarang ke Singapura, terus ke dari Singapura ke Hong Kong itu kan waktu berangkat aku kan bawa koper 3 ukuran paling besar, terus yang sedang, terus yang paling kecil. Terus yang paling besar itu memang handle-nya atas sama sebelah itu udah lepas. Terus kan kalau ngomong sama counter waktu check in kan kita disuruh tanda tangan kalau ini apa namanya kopernya emang bener udah rusak sebelum kita check in. Lah, tapi waktu kita sampai Hong Kong, waktu pengambilan koper itu, ini koperku yang ukuran sedang, yang ukuran 24 inci itu warna merah, merek American Tourist, warna merah kan. Waktu itu beli di lagi ada promo, beli di HGTV Mall. Beli apa lagi promo kan harga 888, itu ada dua, satu merah, satu hitam, ukuran 24 sama ukuran 21 sekitar 21 20 incian lah gitu. Lah yang merah itu tadi, yang handle yang atas yang deket apanya itu handle yang bisa ditarik ke atas ke bawah itu kan ada handlenya lagi kan, itu ini apa namanya kayak dipotong gitu loh, kayak diiris pakai pisau gitu. Aku ingat betul di situ itu aku taruh hadiah alma mater dari sekolahnya Profesor Su, UTS, Universitas Teknologi Sydney kan, warnanya merah. Terus di dalamnya aku kasih kartu namanya beliau, tapi kartu nama lama waktu beliau masih kerja di customs itu. Terus ada lagi apa namanya itu kayak rantai, tapi bukan rantai, yang modelnya kayak apa, kabel modelnya kayak kabel itu loh, apa sih namanya kalau dunia electricity, kayak kabel yang nggak dibungkus itu, kayak kabel yang nggak dibungkus itu panjang, terus ada kuncinya. Lah itu hilang, nggak tahu dipotong apa putus apa gimana, nggak tahu, tapi hilang. Aku waktu ngambil itu daripada aku ngurusin, soalnya udah malam, anak-anak juga udah pada ngantuk daripada rewel, udah aku biarin aja, nggak tak klaim gitu. Terus ini nanti aku beli lem itu tadi, nanti mau tak lem gitu loh. Terus ini tadi si Jovin minta dibeliin permen ini.
Ini mix tadi udah dimakan banyak, 20 dolar. Terus ini yang apa namanya, permen kayak gini 10 dolar. 10 dolar. Terus udah bangun anaknya. Sekarang nanti ini kan hari kedua si Koko sekolah. Kemarin hari pertama harusnya masuk sekolah karena typhoon signal nomor 3 sekolah diliburkan, jadi nggak sekolah. Terus sekarang tadi pagi berangkat sekolah sama papanya. Sebenarnya nggak mau berangkat sekolah sama papanya, mintanya dianterin sama mami. Terus aku bilang, ya udah nanti mami yang jemput kamu aja waktu pulang sekolah ya. Nanti kayaknya makan malam sama anak angkatnya Profesor Su, cewek umur 19 tahun. Pas 19 tahun Agustus kemarin kuliah di London. Jadi ini mulai kuliah di London. Sekolah SMA-nya juga di London. Jadi ini apa namanya, dia waktu lulus SMP langsung sekolah SMA di London. Sekarang dia masuk di universitas apa itu namanya, lupa. Oxford apa yang apa gitu. Terus sekarang aku waktunya bersih-bersih rumah, lihatlah. Ini kandangku yang di Hong Kong. Jadi ini. Apa sayang? Turun. Ya Allah. Ya Allah, mau turun. Dia itu mkong enggak? Isi mama. Please. Pinggua. Mami. Halo, itu sekong lo. Ini cengke. Halo. There you go. See some. Okay. Bye, Tosi. Ya, jangan cengke. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kole mami ta. Kole mami ta. Kole mami ta. Sini. Bubuk kok sak nyukan to, Lek? Bubuk kok sak nyukan. Nah, hari ini apa namanya? Kok kepengen dandan pakai warna. Hai. Hai. Hello. Can you say hello? Hello. My name is Titin. Titin. Your name is Joven. Is Joven your name? Yeah. Yes. What about another one? Another name? Tintin? Tintin! Tintin! Yay! Are you a boy or a girl? I am. Can you say it? I am. Boy! Yay! Can you sing a song with mommy? Boy! I love it when you call me. Senorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh. La la la, it's true. La la la. You know, sing the song for mommy. Can you sing the song for mommy? I love it when you call me Senorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. And then ding 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 ding. Satu satu. Aku sayang ibu. Dua dua. No. No. Ngaji sih, ngaji. Alif. Alif. Ba. Pa. Ta. Ta. Sha. Sha. Jim. Jim. Ha. Ha. Ho. Ho. Dal. Dal. Te. Dal. Te. Ro. Te. Ro. Zo. Ze. Ze. Se. Sin. Sin. Sha. Shot. Shot. Dot. To. Do. 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 Ein. Ein. Rin. He. Fa. Fa. Gop. Gop. Gap. Gap. Lam. Gap. Mim.
Mim. Nim. Nun. 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 Wow. Ya. Wow. Wow. Ha. Ha. Lam alif. Alif. Hamzah. Alif. Hamzah. Hamzah. Iya. 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 Happy now. See you. So, makasih yang udah nonton vlognya hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau perlu di share juga ya. Jangan lupa juga di pencet tombol lonceng untuk notifikasi setiap kali aku upload video baru. So, emak-emak di Hong Kong mulai berkutat dengan aktivitas seorang istri, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. So, jangan lupa untuk selalu bahagia. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye.